What's up guys, welcome to Real Edan. Ya, di video kali ini gue akan main game Code Crusher buat cowok dan cewek. Ya, oke guys, thanks yang udah subscribe dan sekarang subscribe 100 subscriber sampai detik ini. Terima kasih buat kalian semua. Selamat datang dari masa depan, lo adalah seorang time traveler. Oke, berarti dari masa depan kita kan bisa menjelajahi waktu dari masa depan ke masa lalu kita untuk bisa mengulang kembali lah. Artinya lo minyak ya kan, dengan kemampuan khusus untuk kembali ke masa lalu. Ya, kita akan mulai. Kemampuan khusus ini lo berulang kali kembali dari masa depan. Oke. Untuk bisa mendapatkan pecahan hati lo silala. Oh siap. Semoga kali ini bisa berhasil ya bro. Ini khusus game buat para zombie ya. Gimana nih? Oh iya, ini di kamar gua. Gua sempat ke sekolah. Gua ketemu sama silala. Lo bergegas mati baju diri lo dengan seragam sekolahan lo. Sampai juga, untung gua gak telat. Wah, itu dia silala, mau cepet gua samperin nih. Menyapanya, sok kenal, pura-pura salah orang, pura-pura nabraknya. Ya, menyapanya kali ya. Hai lala, pagi lo siapa ya? Wadid anak kelas IPA 5, by the way, sendirian aja lah. Iyalah, kan bakatnya sendiri. Aduh, kelaknya. Buka tetap saya, tapi biar bisa ngobrol sama dia. Udah, ini banget ya, harus amat lo. Nah ini lah, gue mau ngomong sesuatu deh. Apa? Kayaknya lo tinggal di mana? Di rumah. Tuh, bener banget. Makasih, gue emang pinter. Kalau cantik ya nggak mungkin ya. Coba ini. Kok lo pede banget? Dih, kenapa, masalah buat lo? Enggak, gue bercanda kok. Kok lo kalau gitu sih? Tuh, gue malah kata-katain lagi. Iya, maaf. Pergi-pergi jangan marah dong. Nah, iya. Haha, ya deh, biar mau siapa. Loh, udah. Nah, ini salah. Gua adit dan kelas IPA 52 sendiri aja lah. Iyalah, kan berangkatnya sendiri. Kali bareng aja sama gua. Emang lu biasa naik apa? Oh, gua biasa naik angkot, jalan kaki, bawa motor, bawa mobil. Nah, aku gak tau dia naik apa. Coba kita bawa mobil. Oh iya, boleh kapan-kapan lo jemput gua. Yoloh, bener anjir. Iyalah pastinya. Asik sih lala mulai lebih terbuka nih. Gua harus pilih kata lebih lanjut. By the way lah, gua boleh nanya sesuatu enggak? Apa? Lo suka nonton film enggak? Lo punya hewan peliharaan enggak? Lo punya tipe cowok teman enggak? Kayaknya kita kan tanya lo punya hewan peliharaan enggak? Oh, gua punya. Apa? Gua melihara biawak lo. Lo sendiri gimana? Eh, buset, biawak. Kalau dia bawa biawak berarti F sama ya. Ya, gua iguana dah. Kalau gua sih habis melihara iguana. Serius? Gua salah jawaban nih gua. Iyalah. Ya, gua juga suka sama iguana. Selain miara biawak, gua juga miara iguana. Oh yes, benar. Dia juga miara iguana juga. Bisa sama-sama suka. Wah, alhamdulillah nih lah. Kapan-kapan boleh ya gua bawa iguana gua ke tempat lo. Iya, boleh. Ternyata ada yang punya hobi sama gua. Iya sama. Jadi gua boleh ya nganterin lo ke kelas sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, boleh kok. Ya, kita sudah mencapai titik-titik di mana si Adit sudah mendekati Lala dengan baik. Yes, gua berhasil juga nih. Jangan bangalah. Ya kan berhasil gua memakai kesempatan ini. Tapi ngomongin apa lagi ya? Duh, kok ngelambon minyak apa yo?
lagi mikirin untung banget jangan benang lo berenang sama benang lo, kayaknya enggak kok cuma semua kru, oh enggak kok lah kok cuma grogi aja nih jangan benang sama lo. Kok grogi tuh emang kok sampai siapa sampai segitunya, lo orang paling spesial di hati gua, udah lama aku naksir lo, ya nggak mungkin ya, eh nggak gitu terus juga sih, pokoknya saya lagi nggak tahu kenapa grogi sendiri aja. Oh gitu, ah yaudah nggak usah grogi, santai aja lagi. Ah oke sih kalau gitu. Oh iya, beda lu suka mata pelajaran apa ya? Sejarah, matematika, fisika. Coba matematika. Pokoknya aku sangatin keren di depan dia. Matematika dong. Serius deh, tapi kok muka lu kayak nggak meyakinkan gitu ya? Aduh kurang ajar juga nih cewek. Nggak meyakinkan gimana lah? Ya sama aja dan kayak nggak niat sekolah. Waduh nih cewek bener-bener terlaluan ya. Nggak niat sekolah. Coba kita akan untung ya. Jangan lihat dari covernya dong. Tapi mungkin hatinya. Emang hatinya gimana? Tulus-tulus pesan gue kalau yang nggak mungkin seperti ini. Hati gue sekuat satunya baca hitam atau baca hitam yang siap melindungi lo. Lucu juga ya lo orangnya. Sayangnya kalau suka pesan apa lagi? Melukis bahasa Inggris. Bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris lah. Tuh suka bahasa Inggris nih. Lo pasti ikut Inggris Club ya. Inggris Clubnya dong. Iya gue ikut. Kenapa emang lo kenal ini gak ketua kelas English Club yang sendiri itu yang kalau pesanan bisa sampai ngumpet di pohon sawo, mana ada genderuonya lagi, kasihan kan genderuonya jadi nyamuk di sana, sedangkan nyamuknya cuma jadi sedangkan nyamuknya cuma jadi nyamuk lah jadi ngomongin orang. Coba kita nggak tahu, gua nggak kenal, masa sih nggak kenal. Punya dua cewek tertentu sekali kutu populer di sekolah, banyak fansnya pula, ngeselin. Duh mulai deh dasar cewek, kita kan puji dia gimana pun pasti dia tertentu kan lo kok lah. Eh masa, makasih ya date. Ya sampai di dalam kelas, gak kerasa lo sudah sampai kok di dalam kelas lo. Walaupun rasa happy banget karena semua berjalan lancar sampai saat ini. Nggak kerasa lah udah sampai sini. Coba ini ya, nggak lagi pisah deh. Pisah gimana? Oh, pisah kan kita beda kelas lah. Kenapa kok lo panik gitu lah? Aduh. Udah mulai naksir ya sama gue? Eh, enggak, kok enak aja. Ah iya, nggak salting gitu dong. Enggak, siapa yang salting? Itu muka lo kelihatan merah. Apaan sih? Maksud lo lucu deh kalau lagi salting gitu. Oh iya, betul lo ikut ekskul mana lah? Kau ikut volley jadi gimana? Basket. Kalau aku ikut basket. Oh serius? Ya serius kenapa? Kau juga suka basket lo? Eh serius? Wah pas banget nih. Kita puas yuk ngobrol-ngobrolin basket. Lon bareng ya ngobrolin basket. Ke lapangan basket yuk sekarang. Kayaknya lunch bareng makan siang. Jadi ini makan siang barengnya di kantin. Sekarang gak boleh datang basket. Boleh dit. Itu ini udah sampai di kelas gua. Sampai ketemu nanti ya dit. Oke nanti gua tungguin di kantin. Sip. Ya sampai di kantin dia kamu ngobrol-ngobrol ya. Bel Lisa sudah berbunyi, lo pun segera ke kantin untuk mencari Lala. Aduh ramai banget lagi, mana ada tempat kosong. Dor, eh ayo menariin ya. Iya nih, tapi lah ini ramai makan anaknya, ternyata tempat beli makan dulu apa gimana ya. Tuh iya ramenya, serah lo deh. Oke.
kelimakan ayat 4 kuartal sebelah ayat 4 coba. Nah yuk ayat 4 dulu tuh udah deh. Itu ketemu tapi itu paling pucuk nyambung dengan barang temen kayaknya atas deh. Atas nyambung ini coba. Nah di pojok mau kotor lagi ya gagal. Udah kita akan masih bener. Kursus belajar. Jir, terus apa ya? Coba yang tempat ya. Lalu itu ya. Paling bocok, monggo ha, bocok, maaf. Ya. Ya oke guys, sekian dari sini dulu pemain kode keras dari cowok buat ceweknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini akan mencapai 1000 subscriber ya. Oke guys, halo. See you next video. Comment di bawah bikin video apa lagi. Oke. And goodbye.